Halo everyone, halo sobat YouTube Rin Amaya kembali. So, di video kali ini Rin mau main kantin sekolah simulator lagi. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Kita melanjutkan misi pembantaian di area B. Oke, kalau misalkan kalian mau follow sosial media Rin, boleh ada di link description. Kalau misalkan kalian mau dukung Rin dengan cara donasi, bolehlah, ada di link description juga ya guys. Hontoni arigato. Kita ambil piscok. Oke, kita ke area B. Kita ke, salah. Lewat sini. Kebalik tadi. Oke. Waduh, si Sarah ayahnya, guys. Ayahnya meninggal gara-gara apa namanya? Itu. Sedih banget. Ntar guys, aku mau bikin thumbnail di sini. Wait. Nah, oke. Kita simpen dulu. Oke. Sarah. Kamu kan yang beritahu aku tentang kejadian ini. Terima kasih sudah datang. Ini ayahku. Kami sangat dekat. Aku tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat. Tenangkan dia. Masih banyak yang aku ingin katakan kepada ayahku. Aku perlu waktu sendiri. Terima kasih ya sudah datang. Nih si Neo kayaknya. Sarah, ayah sudah tenang. Sebaiknya kita juga merelakannya. Kamu perlu makan. Kamu perlu makan. Anak kita sudah menunggumu juga. Sebaiknya sekarang kita pulang ya. Nanti kita bisa kesini lagi setelah kamu istirahat ya. Tunggu, kamu penjaga kantin sekolah kan? Iya, aku tahu. Iya, kamu cukup terkenal soalnya. Hahaha. Salam kenal. Nama saya Meon. Oh ya, Meon. Tadi aku ngomongnya Neon. Gomeneh. Saya suaminya, Sarah. Tidak disangka sudah ada kejadian seperti ini di kota kami ya. Akhir-akhir ini kota makin berbahaya saja. Beberapa saat lalu saya dengar mengenai anak sekolah yang diculik. Lalu juga ada pabrik racun. Semoga saja tidak ada masalah lagi ya. Ya udah, kami permisi dulu ya. Terima kasih sudah datang. Si Meon tuh kayak otak-otak licik gak sih? Kayak otak licik gitu kan. Kalau Rin lihat-lihat gitu. Kita misinya di mana-mana hatiku senang harus malam hari. Oke, kita nge-skip di malam hari aja lah ya. Kita nge-skip di malam hari.
Selamat malam, konbawa guys. Balik, halo. Hai, apakah kamu sudah mengecek keadaan di area B? Sudah, bagaimana keadaannya? Apakah semua sudah baik-baik saja? Menjelaskan situasi. Astaga, benar-benar kacau ya. Jadi salah satu korbannya adalah ayah dari Sarah. Meskipun beliau adalah salah satu orang terkaya di kota ini, beliau adalah orang yang baik dan dermawan. Beliau sangatlah rendah hati. Setiap ada kesempatan, beliau selalu berbagi dengan rakyat kecil yang membutuhkan. Kasihan sekali orang baik seperti beliau pergi secepat ini. Semoga pelaku cepat tertangkap dan dapat diadili secepatnya. Semoga para korban juga diberikan ketabahan. Kalau gitu nanti ada waktu saya akan pergi berbelangsungkawa. Okay. Terus misinya apa lagi di pagi hari? Okay, kita skip di pagi hari lagi ya guys ya. Hi, wibu. Ohayou gozaimasu. Kita ke sini. Kemana? Ke area B ya? Area B. Pakiap, salah ngomong aku. Oke. Halo. Tadi aku baru saja melayat ke area B. Apakah kamu sudah ke sana? Sudah, kemarin. Korban jiwanya banyak sekali ya. Ada beberapa keluarga murid juga. Nawaknya aku akan sibuk mengurus ini untuk beberapa minggu ke depan. Mungkin saja ini akan menjadi pertemuan terakhir kita dalam beberapa saat. Semoga saat kita bisa bertemu di kemudian hari. Semangat terus dan terima kasih untuk segalanya ya. Oke, terima kasih Pak Kiap. Arigato. Oke guys, jadi sampai segitu dulu video kali ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Kalau misalkan kalian mau follow Instagram Rin, ada link description-nya. Dan kalau misalkan kalian mau follow TikTok Rin, konten random di sana, bolehlah. Kalau misalkan kalian mau apa, donasi atau support Rin dengan cara donasi, ada di link deskripsi. Hontani arigato. Bye-bye. See you. Jane. Bye-bye. Sayonara. Jane.